Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Diposisikan oleh Iman. Didasari ayat firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 16 dan 21. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amsal 10 ayat 6 mengatakan pada kita bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Oleh karena itu, jika kita mengharapkan berkat, kita harus termasuk dalam golongan orang benar. Jadi, apa hubungan antara hidup oleh iman dan diberkati? Hubungan itu ada dalam kebenaran yang menjadi inti dari firman Tuhan, yaitu bahwa orang-orang yang oleh iman percaya pada firman Tuhan tentang Kristus akan dibenarkan, dan bahwa kebenaran adalah suatu pemberian dari Allah yang hanya dapat diterima dengan iman. Ketika Anda melangkah dengan iman, maka Anda belajar mempercayai Allah. Dan ketika Anda mempercayainya dengan segenap hati, Anda berada pada posisi untuk menerima berkat terbesar Allah bagi hidup Anda. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.